Cheetos, eyeshadow pun ada. Kok ada-ada aja, yakin banget. Ya ampun, mama anak udah jadi edan. Ini sampai ngurup deh. Sampai ngurup kau dia nemu aja tempe lo. Ini berapa? How much this one, sayang? Oh my goodness, $3.48. Mahal sekali. Welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini dan Isabella dan Daddy dan Nathaniel. Nah, hari ini kita ada berempat. Sekarang kita lagi di parkiran Walmart, teman-teman. Kita mau mengajakin kalian belanja mingguan sekalian dengan beli barang-barang keperluan lainnya. Jadi, are you ready, Liv? Ya. Ayo, let's go belanja shopping online di main handphone tuh. Oke, teman-teman, langsung kita turun aja. Kita lihat kita boleh dapat apa nanti. Tapi ada beberapa list yang saya udah ada di kepala otak saya ini. Saya mau beli apa? Kita lanjut aja yuk, jalan sekarang. Alright, Ci, kita udah sampai. Selamat datang kembali, Nathaniel. Sekarang barang-barang Easter sudah 90% off. Liv, 90% off. Ini udah basic, tinggal jual-jual sampah-sampahnya aja, nak. From 50% to 75, now 90%. Dia mau beli lagi loh, dia mau memborong ini. Memborong 90%. Adik mau, dek? Apa itu? Sayang, ini tinggal-tinggal sisa-sisanya aja, sisa-sisa. Iya, apa ini? Ini apa? Donut. Oh, ini mau buat icing cake. Donut maker. Gak usah lah, entah apa-apa aja pun ini. Ini kartu. So basically ini berapa dolar? $1. Jadi kalau 90% berarti tinggal 10 sen lagi. Ini 10 sen. Nah, dia mau beli kart. Mau beli ini? Mau beli itu? Belilah, 10 sen jadinya, yang tadinya $1 ya, satu kartu ini ada 6 isinya, jadi $1. Jadi $1, jadi 10 sen lah, 90% discount. Belilah cepat. Mana lagi? Mau beli enggak? Biar nanti kau kasih sama teman-teman mau tahun depan disimpan tuh tahun depan, geng. Mananya masih memilih, kalau makali pilih. Iyalah, ini aja yang kecil-kecil. Ini enggak mau. Iyalah, 6 lah, mau dikasih berapa? Udah 10 sen mau ambil. Mau kasih leko berapa? Dalamnya 100? Ini berapa satu? Gak tau mama ini. Biar kita suruh si Nathaniel pegang. Ini coklat, gak ada harganya, gengs. Kita kasih sama Isabella. Ya, Nathaniel. Nah, Koko. Pukuk. Ini kita baru masuk loh, teman-teman. Udah menggerogoti harga 90%. Padahal ini tinggal sisa-sisa. Hari Pasca kemarin. Udah tinggal rambe-rambe. Ini bisa dipakai tahun depan. Ini ada headband. Air clip. Berapa ribu ini? $5.98. Basically ini cuma mau dikasih gratis, nggak boleh ya kan? Jadi 90% discount lah. Aku kok jatuh. Aduh, mak, jatuh, repot kita kan. Udah, yuk. Memborong 90%. Nah, ini mau kau? Oke, ayolah. Tuh Isabella lihat ini loh. Yang tadi itu harganya $15.98. Nah, dia udah go crazy ini. Tengok ini. Padahal dia beli. Kau belum lagi pakai makeup. Kamu pakai makeup kau. Ini $15.98, gengs. Hairbrush cute ya? Yeah? I mean hairbrush, makeup brush. Kok cute banget ini, jadi mama yang ini. Ah, limited edition. Oke, okay, why don't you call daddy? Kau panggil dulu daddymu dulu. Kau sama daddy lah di sini, biar mama belanja barang dapur. Iya, yeah, panggil lah daddy, limited edition daddy bilang. Coba, kau panggil lah daddymu, kau di situ berdiri sama daddymu. Saya nggak tahu lah dia mau pakai eyeshadow ini kemana. Ini kok hilang eyeshadownya ini? Kau udah habis? Pasti udah dijatuhkan orang, udah pecah tuh kan, udah pecah ini, udah pecah. Enggak rapi dia, ada yang bersih ini. Isabella mau beli ini, teman-teman, itu $15.98. Terus masukkan ke dalam, kamu mau kemana? Mau pesta? Mau pesta kondangan siapa kau? Oke, ini krim yang saya mau ya, teman-teman. Ini berapa? Airbans, ini kah? Harganya tengok, ini kan bingung kan harganya, enggak ada. Ah, saya ambil ini aja lah. Ini 48 hours, ini perlindungan katanya. Saya mau pakai ini krim saya. Nih rempong saya guys, bawa dua anak belanja, yang satu di situ, yang satu di sini, penuh dengan barang. Si Daddy pergi cari barang lain. Tuh, ha. Ha. Yuk kita jalan, mumpung adik lagi cooperate. Itu tas mama ada di dorongan lagi di sini. Nanti hilang nanti ya. Gak jadi kita pulang, gak bisa bayar. Ayo. Alamak, Cheetos eyeshadow pun ada. Kok ada-ada aja, yakin banget. Aduh, di mana dapatmu ini? Isabella nemu aja ya, enggak. Coba tengok mama. Itu tentennya kita tinggalkan situ. Itu berapa? Kok lucu banget ini. Kok ada Cheetos? Ada pula Cheetos eyeshadow ya. Ini berapa ini, nak? Enggak ada harganya. Oh, ini dia. Apa? Tapi enggak ada harganya loh, gengs. Ini bukan Justice Beauty Pack, bukan.
Dia tempatnya sini, tapi berapa harganya nggak tahu. Nggak tahu berapa harganya. Ingredient. Oh, kirain ingredient juga bahan makanan ya. Iya, ada cinnamon crunch juga. Alamak, kok jadi mama yang jadi kayak gini? Nggak ada yang kids friendly di sini. Semua ini nggak kids friendly. Ini mak-mak friendly. Nggak ada yang for kids sini. Ini mak-mak friendly. Ini. Wah, ini kolam renang nih, Daniel. Kolam renang kita bisa buat di belakang ya. Ini 29.98 sen. Livi, sini dulu nak. Kamu kolam renang? Kolam renang buatan sendiri. Tinggal nambahin air kan. Ini 8 foot tall, wide. Nah, dapat bola pula dia. Dapat bola pula dia. Itu adik mau, adik mau, adik mau. Itu 2 untuk $5, Lip. Awas, awas, awas. Ambil, 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 ambil. Ball, oke, ball. Mau beli bola, guys. Ah, tuh. Bahaya ini, bahaya. Oh. Get the blue one. Tunggu, mama ambil. Adik mau warna hijau aja, nak, ini. No, he wants the blue. Mana kau tahu dia ada bilang sama bapaknya. Cause his favorite color is blue. Okay, kita suruh dia pick. Yang mana? Yang kuning aja lah, kuning. No. No, mama. I want blue. Oh, dia pilih kuning, nak. Dia pilih kuning. Dia pilih kuning. Ini. Yang blue enggak usah, yang kuning aja ya, Dek. Nah, itu kuning kita beli bola. Beli bola. Can I get one too? Is that pink one for me? Iya, itu pink. Dah, yuk lah. Ini yang mau bilang tadi ini, mau beli ini. You wanna buy that? $30 untuk Nathaniel, mau? Yeah. Kita buat di belakang, nanti belakang rumah. Hah? Yeah. Ayo. Jadi belanja yang neko-neko, kan? Jadi belanja neko-neko, loh. Ini dorongan udah berantakan, loh. Berantakan lagi dorongan kita, guys. Ayo, ayo. Daddy nanti kaget, loh. Daddy entah kemana. Tiba-tiba nanti ditengok udah banyak barang di sini. Bahaya, kita bahaya. Ayo, ayo lah. Belanja makanan belum, tapi belanja mainan sudah. Dia nengok sepeda, ada dua, bol. Ayo, ayolah sebelum kita dimarahin orang karena suaramu kuat kali. Ayolah kita pulang, jalan, kita jalan. Bukan pulang, jalan, kita beli barang dapur lah, ayo, ayo. Pakaian kita skip aja hari ini. Nanti kita lihat pakaian lain kali. Karena kita ada dua bocil, yang ini ada kadaluarsanya ini. Kalau belanja. Apa? Hah? Iya, udah enggak usah beli kembar. Nanti kembar kok sama temanmu. Enggak usah, nanti mama enggak tahu mana anak mama kalau bajunya sama. Ayo. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut pergi beli barang-barang dapur langsung ya. Habis itu kita beli makanan bayi. Terakhir, iya, kita beli dulu barang dapur. Nanti mama lupa loh, sayang. Kalau mama lupa nanti kita ngapain datang lagi ke sini lagi bolak-balik nanti. Ayo. Ini mama parkir dekat Oreo, dia mau tarik pula Oreo. Aduh, repot, repot. Mama. Jangan, enggak mau Oreo, enggak mau repot kan. Aduh, maafkan lah ya teman-teman, kami ini repot sekali loh kalau belanja dua anak ini ya. Susu $3.05 masih tetap sama. Ini 1 galon, kita beli susu dulu guys. Cik, cik. Mau. Tengok Nathaniel udah terjepit dia dengan bola. Kejepit nak. Kejepit nak. Oke, ini saya juga mau beli telur. Itu $3.84 untuk 18 biji. Saya periksa dulu ya. 18 butir maksudnya. Oke, ini gak ada yang rusak, kita beli satu. Telur. Itu ada orang loh di dalam ini biasanya kerja. Oke, ini tujuan kita kesini juga mau beli ini yogurt yang ini. Kalian dengar teman-teman, itu $4.48. Kita mau beli berapa? Beli 3 lah ya. Ambil dulu nak, 3-3 itu ambil sayang. Tinggal 3, iya sayangku. Tuh, jerit dia kan, jerit dia. Ambil 3 aja, nanti expired, kadaluarsa sebelum habis nanti, 3 aja kita beli 3 aja. Jatuh bolanya, dia menjerit. Tuh Daddy, tuh ha Daddy, tuh anaknya udah menjerit satu kecil. Ini kita berantakan lagi ya keranjang kita, jadi mama mau turunkan lagi. Ini tengok, udah ada bola di situ, ada semuanya. Mama! Kau pegang lah, ayolah sudahlah, yang penting kita boleh belanja, gak usah disusun-susun lah ini keranjang. Udah ayolah, jalan. Kalian tahu saya sudah lupa saya mau beli apa loh, gara-gara anak saya menjerit-jerit satu toko, satu supermarket ini. Dan tadi bol, tuh. Jadi saya sudah lupa teman-teman, nota saya juga tertinggal. Tadi yang saya ingat telur, susu, makanan bayi, terus krim saya, yogurt, apa lagi nak? Toys lah kak, toys pula. Aduh, mama, saya benar-benar lupa teman-teman, saya keliling-keliling lah dulu ya, saya sudah lupa. Ini seperti biasa, dia mau makan satu, ini tunggu saya, ini yogurt ya guys, ini bukan makanan instan, yogurt. Kita kasih dia, ini mau satu yogurt, mau yang mana? Mau yang mana? Ini, mau yang mana? Ini belum dibayar, mau yang mana saya?
Saya kalau belanja dengan Nathaniel ini harus perlu kesabaran loh ya. Jadi maafkanlah ya teman-teman kalau video kali ini amburadul loh. He wants you to open it. I know. You want open which one? You want which one? Yang ini? Mau yang ini karakter yang no, ini? No, he wants to see you. Ini, okay, ini. Maaf. Kita belum bayar, kita udah makan. Ayo, ayo jalan kakak. Ini saya beli minyak olive, minyak zaitun $6.48 guys. Yang ini untuk ke 500 ml. Kita beli satu. Bentar, ini kalau merek Walmart Great Value, dia lebih murah $5.50 754 ml. Ini minyak zaitun sama aja lah ya. Kita beli ini aja lah daripada yang itu biar lebih hemat kan? Hemat. Jadi harus beli secara cermat biar hemat. Ini kita pulangkan guys, enggak jadi yang ini. Selalu saya pakai brand yang ini, tapi saya mau coba Walmart hari ini. Oke, ini saya mau beli susu Pediasure untuk Nathaniel, $12.94. Seperti biasa ya, ini ada 6 botol. Kita beli satu ikat begini guys. Oke teman-teman, ini kita mau beli satu jus apel, satu jus pear untuk Nathaniel, itu harganya $2.58. Yang dua ini perlu juga kita kesini. Nathaniel, your juice. Yeah, nanti aja jatuh ya dek, ini. Your juice. Okay, lanjut. Ayo lanjut. Kita kemana? Oh, baby food. Ini baby food. Tuh kan mama hampir lupa. Ah, sumpah ya nak, nanti pecah nak ya. Ini saya mau beli strawberry peach apa seperti biasa ya. Pokoknya itulah itu. Mama udah terganggu gara-gara Nathaniel. Ini $1.78 teman-teman. Ini organik. Kita beli ini. Nah, checker. Cek dulu sayang. Cek. Terus kita beli yang ini juga, apple peach. Ini enggak organik. Kita beli kok tinggal 1 2 3. Kita beli 3 juga, itu $1.62. Nah, cek lagi. Kita beli makanan bayi. Oh, mau? Oke, mau. Kau yang cek. Oke, cek lah. Cek. Nah, ini juga kita beli 3 lagi, teman-teman. Jadi kita beli 3-3, $1.62. Ini saya nggak beli beberapa banyak lagi, karena Nathaniel udah mulai kurang makan snacks yang ini ya. Karena dia udah slow down, jadi kita kurangi belinya. Ini ada 9, kita beli 10, guys. Oke, teman-teman. Saya mau cari yang strawberry, yang itu nggak ada. Saya nggak tahu, saya belum beli ini aja, 3. 3 biji. Ini berapa? Nggak ngerti berapa harganya. Tapi kita beli 3 di dalam ini, ada beberapa rasa. Bukan. Berapa ini? 20 single serve. 20 biji, nak. 20 yang kecil-kecil. Should we buy this? 20 begini-begini, tapi yang kecil-kecil. Harganya berapa ini? Oh, $14.78, guys. Yogurt bite, assorted. 10 strawberry, 10 mixed berry. Jadi 20. $14. Oke, kita beli inilah. Sekarang nggak ada yang itu, strawberry. Apa, anakku? Ayo. Udahlah kita pulang lah ya. Udah banyak hebohnya daripada banyak belanjanya. Mau apa saya? Kalian tengok kan keranjang berantakan lagi. Udahlah mama udah menyerah loh. Menyerah. Ayolah, udah menyerah mama merapi-rapikan keranjang udahlah. Enggak usah rapi-rapi, ambil dulu anakku. Udah ayolah kita udah selesai lah sebelum mama yang jadi penyakit mental keluar. Mana tas mama? Kok jangan hilangkan lagi tas mama udah kemana-mana. Ini sebelum mama keluar penyakit mental, ayolah kita pulang dulu kita ya. Pulang ayo. Oke okay, guys, sebelum mama jadi oneng, sebelum mama jadi hilang akal, karena dari tadi dia mengamuk-ngamuk, susah kan ya? Susah saya mau buat filming, mau ini orang dia liatin saya loh, itu apa? Cabaran banget nih vlog hari ini. Terus si Daddy mau beli apa? Tuh beli daging. Apa itu kasapa? Kau ngapain nari-nari kau? Daddy udah beli daging itu, Daddy bantu saya beli daging. Sudah tengok tuh. Ya ampun mama anak udah jadi edan. Ih sampai ngorok deh. Sampai ngorok kau deh. Kok sampai ngorok gitu? Ih kok ngorok? Kok ngorok deh? Ngorok kan? Anak mama udah jadi edan semua. Mamanya edan, anaknya edan. Ayo lah kita cabut. Aduh alah keren. Iya. Wow. Tuh, kita mau beli Arby's fries lift. Ambil French fries kentang goreng. Merek Arby's. Udah habis. Kita datang lagi, ulang-ulang lagi. Ini aja yang kita beli. Ini aja yang kita beli. Berapa harganya, Nak? $70. Naik harga? Kok naik harga? Mama suka kok jadi naik harga. Kok bisa jadi naik harga itu? 400 gram. Kok bisa jadi naik harga? Bukan naik harga, ini harga untuk 40 ounces. Yang ini 220 ounces, jadi ini yang kecil. Tetap sama nak, $4.67. Oke, ayo jalan. Itu yang besar sayang, itu yang besar. Lah, dia tulis lagi smiley face. Udah. Tutup.
Aduh, kita hari ini bercanda, belanja bercanda. Orang lihat-lihat kita loh, nak, dikirain orang nanti kita ini orang edan, sayang. Itu Daddy. Daddy beli apa? Itu what did you buy, sayang? Oh. Oke lah, itu belanjaan kita loh, guys. Itu satu dorongan tapi berantakan ya, teman-teman. Saya enggak ngerti lah itu apa di dalam. Ayolah kita jalan, ayo jalan-jalan. Nih anggur $2.28. Enggak ada promo hari ini anggur, guys. Kita beli satu aja, tapi agak kecil-kecil loh, dia imut-imut. Tapi it's okay, yang penting dia kriuk-kriuk. Kita beli satu, teman-teman. Satu ini enggak tahu berapa kilo ini. Pokoknya itu tadi $2.28 Dia nemu aja tempe loh. Ini berapa? How much this one, sayang? Oh my goodness, $3.48. Mahal sekali. Padahal ini 8 ons, 227 gram. Mahal, enggak jadilah sayang. It's too expensive. Mahal banget, mendingan beli di toko Asia. Udah udah ini kemahalan itu, masa $3 berapa tadi ya, lupa mama. Itu Isabel tuh. Enggak usah, tempe mahal banget itu sekecil begitu. Kecil, makan netenya makan juga udah habis loh. Oke, saya mau beli timun ini, timun mini. Ini harganya $1.97. Satu bungkus, satu bungkus itu 454 gram teman-teman. Kita beli ini satu. Terus kita mau beli pisang. Mau beli pisang, tapi pisangnya ini kok kelihatan belum matang-matang ya, Lip? Mas Duna, coba ini, kita beli satu ini. Yang organik ini, organik guys. Ini organik 62 sen, 1 pound, setengah kilo. Gak apa-apa, kita beli organik aja. Itu Daddy sana tuh. Daddy sana, dia cari apa. Ini sebagian si Daddy nolongin saya belanja karena netenya gak bekerja sama ya teman-teman. Jadi saya gak tahu dia beli apa aja tadi. Daddy, did you find anything? Avocado Spencer me. Coba sini. Semangkanya ini berapa? $4.28. Satu, kecil begini, molek. Oh, nil. Imut-imut banget ya, gak usah lah. Tuh, Daddy beli salad sama Isabella. Lip, kok nari-nari kau? Daddy beli, mau beli salad itu? Salada. Mau beli apa, bunga? Nanti kita pulang. Iya, gak apa-apa, nanti kita kesini. Oke, guys, kayaknya kita sudah pokoknya sudah memenuhi belanjaan ini semua. Sekalian beli mainan, tadi beli apa segala macam. Dan sebagian itu si Daddy yang bantuin saya belanja ya, karena tadi kalian tengok keriuhan si netennya, jadi nggak semua saya tunjukin ke kalian. Nah kita sekarang udah mau pulang, habis ini kita mau beli makan malam, makanya mereka ikut, berdua ini ikut. Biasanya kan saya dengan Isabella yang ke Walmart, tapi kali ini si Daddy sama Nathaniel ikut. Jadi sekarang kita mau check out, ayo kita cari kasir. Hah? Ini? Saya? Oh tutup? Yang ini tutup? Alamak, masa dua orang yang kerja untuk kasir? Ini nggak tahu kasirnya buka, tutup? Close? Oke. Okay. Alamak, dua kasir yang terbuka, bisa sih kita buat... ini bayar sendiri, cuma tadi ada saya beli anggur pisang itu harus ditimbang, jadi repot banget kalau kita self check up, guys. Ya udahlah, kita beraturlah di sini, panjang banget aturannya nih. Kita ngantri, guys, ngantri. Ini ada banyak kasir, tapi nggak ada isinya. Yang self check up di sana yang buat sendiri ada banyak. Cuma gara-gara si anggur-anggur sama si pisang itu kita nggak bisa timbang ya. Udah kita di sini aja lah. Eh, kamu jongkok-jongkok ngapain? Mau cari permen lagi? Hah? Cari permen? Oke, teman-teman, si Daddy yang bayar di sana. Saya mau bawa Nathaniel. Tuh kan? Saya mau bawa Nathaniel sama Isabella melihat barang dulu. Ayo. Jadi jalan loh. Ayo kita lihat barang. Ayo. Nih, dia udah jalan loh. Nanti kebiasaan kau jalan di supermarket ini. Ayo, Nak. Tuh, Isabella mau lihat ini nih. Lihat mesin yang ini di sini. Nah, ayo ada dua ini. Nah, adik mau apa? Hah? Mau apa? Mama alergi lagi, belum sembuh-sembuh loh, gengs. Mama kumat lagi alerginya, yuk pulang yuk. Tuh. Aduh, bawa dua anak repot. Mau ngapain, Nak? ATM ini, sayang, ATM. Mau ambil duit, kan ada uang, Nak, kok ada duit nih. Oke, guys, sekarang saya udah bawa Isabella sama Nathan yang dalam mobil karena Daddy yang nanti membayar. Saya nggak tahu dia berapa lama lagi ada di kasir tadi nungguin antriannya. Dan Nathan ini sudah menjadi out of control ya, sudah hilang kawalan dia. Jadi saya harus bawa mereka ke dalam ini. Riuh sekali tadi di dalam supermarket itu. Aduh, orang-orang pada melihatin kita, udah lama mau buat vlog lagi. Aduh, rempong banget ya. Buat video sambil bawa anak belanja emang penuh cabaran, teman-teman, apalagi itu Nathan itu begitu deh. Begitu, makanya kalian lihat di video kita banyak yang itu. Hey, say hi dulu ke teman-teman. Hai teman-teman. Oh itu dia. Ini dua-dua anak saya udah bawa ke dalam karena mereka ini sudah keluar kawalan.
Oke, kita pulang yuk, mama ya, kita nungguin kita nungguin Daddy guys. Teh waktu mama udah hilang fokus, makanya semua jadi semua. Tengok Isabella juga udah edan, aduh nak. Saya minta maaf ya teman-teman kalau video hari ini memang betul-betul berantakan, tapi saya usahakan membuat vlog hari ini juga, vlog belanja tuh, tengok tuh. Jadi beginilah di balik membuat video ini memang harus ada suka dukanya ya. Jadi nggak semuanya mulus seperti yang dilihat, tapi ya udahlah ya. Nanti kalau anak-anak saya udah mulai udah mulai besar, nanti kita akan memperbaiki demi sedikit. Dan Nathaniel itu sudah mulai ini sekarang, soalnya dia lagi di pasar-pasar yang aktif-aktif, dia mau keluar dari keranjang, dia mau lari. Jadi dilihat tadi mainan semua itu dipikirnya itu playground guys, makanya tadi dia riuh, dia mau turun, makanya dia menjerit, banyak orang tadi ngeliatin kita. Kira kita nungguin dia ya teman-teman, nanti saya sebagai tahu kalian berapa total belanjaan kita hari ini. Dan tadi itu memang si Daddy yang bantuin saya kebanyakannya ya, jadi saya nggak begitu beli banyak. Yang banyak tadi di keranjang itu satu dorongan begitu, itu semuanya hasil belanjaan daripada si Daddy juga, dia yang bantuin saya. Jadi saya nggak bagi tahu kalian apa aja yang kita beliin tadi ya. Saya minta maaf ya teman-teman, nanti saya akan, kita akan usahakan buat yang terbaik lagi, oke? Itu si Daddy udah datang teman-teman, kita udah mau siap-siap, kita mau pulang sekarangnya. Itu si Daddy tengok tuh, bola-bola juga ada di atas, aduh repot banget. Ya teman-teman, kita udah selesai, akhirnya keluar juga kita daripada Walmart ini. Dan total belanja kita 148 dolar, berapa sen begitulah tadi ya. Jadi ya situlah, sabaran hari ini belanja barang mingguan bersama dengan Nathaniel dan Isabella ke Walmart. Sudahlah, Walmart itu banyak orang juga, berantakan lagi. Kita tambah lagi berantakan. Oke lah, sampai di situ dulu video kita teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Itu mereka dari tadi bol. Nedi ya bol. Oke, okay, cheers bol. Oke. Okay. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. See you, take care, next time.